Hadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Kompleks Gelora Bung Karno, Presiden Jokowi berencana untuk mencetuskan hari bersarung yang akan dilakukan satu hari dalam setiap bulannya. Rencana ini dipilih dirinya untuk mengapresiasi kekayaan budaya yang terdapat dalam setiap corak, motif hingga filosofi yang ada pada sarung hasil kerajinan dalam negeri. Jokowi menilai sarung layak diberikan sebuah penghargaan karena merupakan budaya yang tidak dimiliki bangsa lain. Nantinya ini baru kita akan tentukan setiap hari tertentu dalam satu bulan kita memakai sarung bersama-sama. Mau enggak? Setuju enggak? Bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali, bisa sebulan sekali. Kita lihat nanti.